Hey hey hey, jumpa lagi di Raff Toys. Channel mencari ikan. Let's go, ikutin Raff Toys cari ikan lagi nih guys. Wow guys, di sini langsung ada kolam-kolam nih yang kita temukan. Wah, dan di dalam kolamnya sepertinya ada ikan-ikan yang bersembunyi di balik daun guys. Nah, lihat tuh guys, ikannya ada banyak guys ternyata. Wadidah, beruntung banget nih kalian yang ikutin Raff Toys kali ini langsung menemukan banyak ikan. Waduh, ada yang ngumpet-ngumpet. Waduh, kita harus selamatin yang ini guys. Keburu dia di tangkap sama pemangsa. Wadidaw, lihat nih guys, ternyata ini kan Molly Black Gold guys. So amazing, mantap men, kita masukin ke dalam wadah guys. Dan lihat nih guys, di sini banyak anak-anaknya nih. Wadidaw, bapaknya nggak bertanggung jawab banget sih, langsung lompat-lompat ninggalin anaknya. Lihat nih guys, kakak berhasil dapat anaknya nih. Wadidaw, lihat nih guys, anaknya lucu-lucu nih, kecil-kecil. Hai, kembar-kembar tapi beda guys. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Tapi ibunya mana ya? Coba kita cari ibunya dulu guys. Ibunya sini dong ibunya. Wadidaw, ibunya mana nggak kelihatan nih guys. Coba kita cari-cari ibunya guys ya. Wadidaw, ibunya kemana ya? Wadidaw, si ibunya sepertinya sudah meninggalkan jejak. Wow. Ibunya kemana ya guys? Oh guys, ternyata ibunya juga lompat nih. Wadidaw, dasar nih orang tua, masa ninggalin anaknya sih. Kita masukin dia ke dalam wadah guys ya. Wah, lihat nih guys, dia sudah dipertemukan sama keluarga Hakina Mawaddah Warahmah. Dan coba kita lanjut cari-cari lagi guys ya. Coba tahu di sini ada sekeluarga ikan lagi atau apaan. Wah guys. Wah guys, di sini ternyata ada kolam ikan lagi nih guys. Wah, dan di dalam sepertinya ada ikan tuh guys. Ikannya kecil-kecil banget nih, lucu-lucu banget guys. Kita harus bisa mendapatkan semua ikan-ikannya guys. Nah, lihat nih guys, kakak langsung dapat 3 nih. Yes. Wadidaw, ada ibunya, anaknya dan anaknya guys. Ternyata bapaknya juga nggak bertanggung jawab. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Nah, lihat nih guys, kita menemukan ikan Molly Balon guys. Ternyata yang satu tadi ikan Molly dan yang satu ini ikan Molly Balon. So amazing, mantap men. Beruntung banget ya kalian ikutin Raff Toys kali ini. Dan coba kita lanjut cari-cari lagi guys. Makanya ikutin Raff Toys terus guys, biar nggak ketinggalan keseruannya ya. Wow guys, guys, kalian ada lihat sesuatu nggak yang aneh? Wah guys, lihat tuh guys, sepertinya di situ ada ikan guys. Nah, lihat tuh guys, ikannya, wadidaw, dan ada anak-anaknya nih guys. Coba kita colek-colek dulu guys, ini ikan apa ya? Wah, lihat tuh guys, ikannya gerak-gerak nih. Wow guys, ikannya gede banget guys. Kakak mau lihat dulu ini ikan apa. Wadidaw, coba kita tangkap ibu. Wadidaw, ikannya, wadidaw, ikannya malah naik ke darat nih. Wah guys, ini sepertinya ikan channa guys. Wadidaw, mungkin dia lagi berkembang biak guys, lagi bulan madu sama istrinya. Kita harus menangkapnya guys ya, biarkan dia berkembang biak di dalam kolam ini guys. Nanti kita kembali menangkap anak-anaknya kalau sudah beranak pinang. Dan coba, wow guys, dan rupanya di sini ada kolam ikan hias juga nih. Nah, lihat tuh guys, ada 2 ikan yang bercumbu di dalam kolamnya guys. Nah, lihat tuh guys, cie, lihat tuh guys ikannya nih. Lagi ngapain nih? Lagi ngedet ya. Kamu ikut kakak aja ya, kakak mau ngedet, ikut ngedet juga nih. Lihat nih guys, ini ikannya cantik banget guys. Ini sepertinya ikan, wah tidak, teman-teman pasti tahu kan ini ikan apa. Nah, lihat nih guys, kita harus menangkapnya. Nah, harus menangkap semuanya guys. Nah guys, teman-teman pasti tahu dong ini ikan apa. Betul sekali guys, ini adalah ikan cupang. Kita menemukan sepasang ikan cupang. Wah tidak, kita masih di dalam wadah guys. Nanti kita kembangkan juga ya guys. Nah, yang biru itu adalah yang betina guys, dan yang jantan yang ini guys, yang lebat ekornya. Coba kita lanjut cari-cari lagi guys, siapa tahu ada ikan cupang lagi di sekitaran sini. Oh, di sana apa ada apa tuh guys? Waduh, di sini sepertinya ada sesuatu yang misterius nih guys. Jangan-jangan ini tempat persembunyian ikan. Coba kita keluarin airnya guys ya. Oh guys, lihat nih guys, di dalamnya sepertinya ada ikan. Ikannya joget-joget nih guys. Wah, lihat nih guys, teman-teman juga tahu kan ini ikan apa. Wadidaw, betul sekali teman-teman, ini adalah ikan sapu-sapu. Wah, nanti kita masukin ke dalam akuarium nih, biar akuarium kita bersih disapu sama ikan sapu-sapu ini. Soalnya ini ikan pembersih guys, mungkin dia pernah jadi OB kali ya. Dan coba kita lanjut cari-cari lagi guys, siapa tahu ada ikan sapu-sapu lagi atau ikan yang lain. Guys, di sini ada kolam-kolam lagi nih. Wah guys, dan di dalam kolamnya sepertinya ada ikan-ikan tuh guys. Ikannya cantik banget nih. Ini ikan hias apa ya? Coba kita seruk-seruk dulu guys ya. Wah, lihat nih guys, kakak dapat salah satunya nih. Wah guys, ini adalah ikan komet guys. Mantap men, kita dapat ikan komet nih.
Yeay, dan coba kita seruk-seruk lagi nih. Tuh, yang satu ini lumayan gede, guys. Wadidaw, wadidaw, lihat nih, guys. Kakak berhasil mendapatkannya juga nih. Yes. Wah, guys, ini adalah ikan koi, guys. So amazing, it's beautiful. Dan coba kita raba-raba kolamnya lagi, guys. Wadidaw, sepertinya kolamnya sudah kosong nih, guys. Coba kita cari-cari lagi di sini. Wah, 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 guys. Di sini ada sarang ikan lagi nih. Ada kolam ikan hias lagi nih, guys. Wadidaw, kita harus menyerap ikan-ikannya, guys. Kita coba seruk satu-satu, guys, ya. Wadidaw, ini kenapa ya? Wadidaw, wadidaw, sini dong. Ikannya liar-liar juga nih. Dia jinak-jinak merpati, guys. Nah, guys. Wadidaw, wadidaw. Kita lompat lagi, guys. Wadidaw, kita harus bisa mendapatkannya nih. Wah, guys. Lihat nih, guys. Kakak berhasil mendapatkannya nih. Wadidaw, dia mana lompat ke kolam ini, guys. Kita harus pakai tangan aja, guys. Gak usah pakai serukan. Wadidaw, lihat nih, guys. Lihat nih, guys. Dia sudah masuk ke dalam wadah nih. Wah, guys. Ternyata ini kan pelatih pedang, guys. Wadidaw, kita masukin ke dalam wadah, guys, ya. Dan coba kita seruk-seruk lagi nih. Ada juga. Wah, lihat nih, guys. Ada yang merah nih. Tapi kita seruk yang putih dulu, guys. Soalnya yang putih ini sepertinya liar banget, guys. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Wah, lihat nih, guys. Kakak berhasil mendapatkannya nih. Wah, ini sejenis ikan lemon, guys. Wah, lihat tuh, guys. Mungkin ikan lemon albino, guys. Tapi kakak kurang tahu juga sih. Dan coba kita cari-cari teman lagi yang merah-merah tadi, guys. Nah, lihat nih, guys. Wadidaw, yang merah-merah sini dong. Merah-merah delima. Sini dong. Ikannya liar banget juga nih. Wadidaw, lihat nih, guys. Kakak berhasil mendapatkannya nih. Yes. Wah, guys. Ternyata ikan cupang lagi nih. Lagi-lagi kita mendapatkan ikan cupang yang cantik, guys. Warnanya merah, guys. Dan ekornya juga lebat. Wadidaw, dan coba kita cari-cari lagi, guys. Ternyata di sini banyak ikan cupangnya, guys. Siapa tahu ada lagi. Wah, 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 guys. Di sini ada sarang ikan lagi nih, ada kolam ikan lagi, guys. Wadidaw, wadidaw, dan lihat tuh, guys. Ada ikan yang gemoy-gemoy ini. Ikannya gendut-gendut, guys. Wadidaw, ternyata ini ikan mas koki, guys. Pantasan gendut-gendut, pantasan perutnya buncit. Ah, kita masukin ke dalam wadah, guys, ya, ikan mas kokinya. Wadidaw, lihat tuh, guys, ikan mas kokinya pasti pintar masak tuh. Kok disebut koki sih? Dan lihat nih, guys. Sepertinya ada lagi nih. Wah, guys, kakak mendapatkan ikan apa lagi nih? Wah, guys, ini adalah ikan barbir, guys. Nah, lihat tuh, guys, dia punya tompel tuh. Hahaha, mungkin lagi menyamar kali ya. Dan lihat nih, guys, sepertinya masih ada nih. Wadidaw, wadidaw. Tapi yang satu ini sepertinya liar-liar, guys. Wadidaw, wadidaw, lihat nih, guys. Dia malah masuk ke tangan kakak nih. Wah, guys, ini adalah ikan venestus, guys. Nah, lihat nih, guys, motifnya juga unik, guys. Wadidaw, kalian pasti jarang-jarang kan menemukan ikan yang cantik begini, kayak ikan emas, guys. Wadidaw, kita masukin ke dalam wadah, guys, ya. Nah, lihat nih, guys, tangkapan kita kali ini benar-benar banyak dan bermacam-macam, guys. Cantik-cantik juga ya. Dan ada juga ikan cupang banyak yang kita temukan. Jadi kakak mau balik dulu, guys, ya, bawa ikan-ikannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan kakak hampir lupa serokannya nih. Kakak mau juga bawa pulang juga, guys. Jadi kakak mau balik dulu, guys, ya. Jangan sampai ketinggalan di keseruan-keseruan berikutnya. Jadi jangan lupa untuk nantikan kakak terus, guys. Bye-bye.